Hello, what's up guys? Kembali lagi ke channel YouTube gue. Ya, kali ini gue akan ngasih tahu tentang itulah apa namanya portal naga ya, cara buatnya. Banyak orang tuh pada bingung gimana sih cara buat portal naga, gimana sih caranya gini gini bla 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 bla. Dan gue akan ngasih tahu caranya. Kebetulan baru, dunia baru. Pilih yang kreatif. Xbox laptop aja yang gak tau lah. Yang kita pakai dunia datar. Oke, mulai. Jadi itu sangat mudah. Jadi kita tinggal lulu semua lihat aja bagaimana perkembangannya dan cara buatnya, lu tengok aja ya. Ini Minecraft versi berapa ya ini? Yang ada di Play Store ini ya. Ini dari sini dulu. Ini portal end. Dan kita ambil matanya. Kita ender. Pertama kita bikin dulu 3 seperti ini. 1 3 1 eh 1 2 3 1 2 boleh deh merah ya. 3 sendiri tuh ininya tuh yang ada gambarnya ini, untuk letak endernya itu harus lurus ya, nggak ada yang bengkok, nggak ada yang kayak gini nih bentuknya nih. Coba itu tuh namanya yang dikatakan bengkok tuh, tuh dia bengkok arah sana, ini harus lurus ya. Apa salahnya? Dan kita bikin sini. Kita lihat dulu, biasanya gue sih ada google-googlenya juga. Jadi kan guys, jadi seperti itulah caranya ya. Ini portal naga ya. Oke, thanks before kalian udah merhatikan ini, mungkin kalian bisa membantu sedikit di rumah yang mau ingin portal naga seperti ini. Dan gue ingetin sekali lagi, jangan lupa subscribe channel gue, bantu channel ini untuk menjadi yang lebih terbaik. Oke.